Okay, kita sambung sampai seterusnya. Untuk example 4. So, untuk example 4, dalam buku awak adalah example 8. Okay, a pulley structure is driven by V-belt with angle of groove of 45 degree and angle of contact. Okay, so kat sini dia, case yang ini adalah V-belt. Dia bagi groove angle 45 degree, angle contact 110 degree. Driver pulley has a diameter of 250mm and runs 750rpm. Driver pulley has diameter, driver. Okay, ni obvious lah, dia bagi driver. Okay, given mass per unit length of the belt. Mass. Okay, so untuk case ni V belt, and then dia kasi mass. Maksudnya dia ada dua-dua lah, V belt dengan mass. Maksudnya bila dia kasi mass, maksudnya case yang ni adalah with centrifugal tension. Okay, mass 0.3722 kg/m, configuration 0.32, and power transmitted is 500 watt. Point tension of the belt at both side, tension of the belt at both side, tension maksudnya T1 and T2, torque acting on driver pulley. Yang ini dia nak driver sahaja, means torque 1 lah. Alright, so kita dah baca macam biasa. Mesti keluarkan data juga supaya memudahkan awak lah. So, first given data adalah dia cakap V-belt, dia bagi groove, groove angle. So, kat sini groove angle means beta, 2 beta. Groove angle means 2 beta equal to 45 degree. Okay, therefore beta equal to 45 over 2 lah. So, equal to 2.5 degree. Okay, perlu tak kita tukar dia kepada radian? Okay, untuk beta ni tak perlu sebab nanti kita nak masukkan dalam sin beta. Okay, so tak perlu. Next, dia bagi tu angle contact. Angle contact means theta lah, equal to 110 degree. Yang ini theta, you mesti tukar dia kepada radian. You nak tukar and apa ni? Nak tukar auto tekan calculator ke, ataupun nak, kalau nak kira manual 110 over 180 pi. So you akan dapat dia dalam theta equal to so berapa radian. Okay, next, yang ini adalah then driver pulley has diameter, means D1 lah. So D1 equal to 0.25 meter. So therefore R1 equal to 0.125 meter. And then driver pulley tu run at 750, means N1 lah. N1 equal to 750 RPM. Okay, then dia bagi mass. Mass equal to 0.372 kg/m. Lagi apa lagi? Dia bagi mu 0.332 kg, dan dia bagi power equal to 500 watt. Alright, okay. So untuk case yang ini dia adalah V belt and with centrifugal tension. Okay, so tak payah fikir banyak, just cari saja formula yang berkenaan. Alright, so soalan ni nak apa? Tension of both side. So means to AA ni dia nak T1 and T2. Okay, so kita cari dulu T1. Cari yang tadi, mana yang V-belt? V-belt yang ada centrifugal tension. Ya ni. Okay, ni V-belt. Ini untuk ratio yang ada K centrifugal tension. Yang atas ni yang tak ada centrifugal tension. Okay, so kita cari V-belt. So yang inilah V-beltnya. Okay, just keluar aja formulanya. Which is T1 minus TC over T2 minus TC. Okay, equal to E mu theta over sin beta. Right? Tu formula dia. Okay, now apa lagi? Check lah. Okay, kita check. Okay, kita nak cari T1 and T2. T1 ada tak? T1 tak ada lah. Of course lah, sebab dia suruh cari kan. Ini tak ada, yang ni pun tak ada. TC. Okay, TC. Cuba tengok formula TC. So, kita tahu TC equal MV squared. Boleh tak cari TC ni? Okay, M ada tak? M ada. V ada tak? V tak ada tapi dia bagi ni. Boleh carilah maksudnya, kan? So, cari. Jom kita cari satu-satu.
Okey, so kat sini macam nak cari V pi D N over 60. D yang mana? Of course D yang driver. Okey, pi D driver kita adalah 0.25 N 0.50 over 60. So dapat cari. Saya cari. Now dah dapat ni masuk dalam ni. Saya dapat TC. M masuk ni 372 V squared. Dah masukkan V squared. Dah nanti dapat berapa TC. Okay, so now TC dapat. TC dapat E mu theta sin beta. E eh, E exponent. Bukan E dia bagi, tak ada exponent dalam tu. Mu theta, mu ada tak? Mu ada. Theta ada tak? Theta ada. Okay, cuma ni dah ada. Okay, so kat sini sebenarnya awak akan dapat. Okay, so make sure cari eh. Make sure awak cari. So kat sini sebenarnya awak akan dapat 1.91986. Theta ada. Sin beta, beta ada tak? Beta ada. So jadi sekarang ni yang tak ada adalah T1 and T2. So macam mana kita nak solve? Kita nak cari salah satu. So kat sini ada dua unknown kan? Cuba kita tengok nilai. Kenapa dia bagi power? Cuba tengok formula power pula. Okay, sini ada dua unknown. Macam tak boleh solve. Formula power. Power equal to T1 minus T2 V. Okay, cuba check. Okay, so kat sini T1 tak ada. T2 tak ada. So V ada. Now cuba compare. Power ada eh. Power ada. Cuba compare dua ni. Ni dua unknown. Sini dua unknown. Maksudnya sekarang you boleh buat substitution. Alright. Contohlah. Okay, masuk-masukkan semua. Buat substitution. 1 into 2 or 2 into 1. Yang mana dulu nak buat? Dia sebenarnya tak kisah. Mana-mana sahaja. Sama je. Yang mana yang you rasa senang. Let's say lah. You buat yang ni dulu. Okay. Buat yang ni dulu. Pun tak ada masalah. Okay. Cuba kita buat. Keluarkan yang ini dulu. So, power kita adalah 500. Equal T1 tak tahu. Minus V kita adalah V ni V. So V berapa awak dapat? Make sure you kira eh. So V ni awak akan dapat 9.8175 okay, meter per second. So daratkan kat sini. Okay, contoh ni. Kembangkan dia. Ni darat-darat ni. Okay, 1.75 T1 minus 75. Okay, sorry. Yang ni macam susah. Yang kembangkan. Yang ini pindah ke sini. Okay, ini pindah ke sini. So, dia jadi berapa? Kira. Saya pula kira. 500 bagikan dengan 6.8175. Okay, so dia akan jadi 50.929. 5 equal T1 minus T2. Okay, kenapa? Mana-mana calculation, you mesti tinggalkan 3 decimal point eh. Sebab you mechanical eh. You mechanical mesti 3 decimal point. Sebab apa? Dia punya apa-apa mechanical, tools ke apa, dia ada tolerance dia. Tolerance biasanya 3 decimal point. So kalau calculation you tinggalkan dalam 3 titik puluhan supaya lebih accurate. Kalau tak nanti you bunda macam sangat, itu yang jadi punya jawapan pun memang banyak yang lari. Okay, lari tak sempat kejar. So ini buatkan mudah sahajalah. Buatkan jadikan equation T1. Okay, yang senang lah, mana-mana tak kisah. 50.9295 plus T2 equation 1. Okay, now kita nak dapatkan equation 2 pula. So T1 minus TC. TC ni berapa ni, awak dah kira ke belum ni? Okay, so TC awak ni awak akan dapat 35.85. T apa T? T ni macam lah. Tolak 35.85 over T2 minus 35.85 equal. Okay, untuk yang ini saya nak awak buat asing ya, supaya nak kurangkan error. Okay, E mu. Mu kita adalah 0.32 darabkan dengan theta. So theta awak adalah 1.91986 over sin beta awak adalah 22.5. Berapa? E ni besar. E semua ni. Ni exponent. Ni jangan salah. Buat dulu sin.
takkan salah. Kalau saya lah, kalau saya punya cara lah. Ha? Terpulang pada awak. Ikut awak punya ni. Saya buat sin dulu. Kalau saya, kalau awak seperti awak lah. 22 sin 22.5. Equal. Lepas tu, you click. So, you tekan X minus 1. Ha, so, bila X minus 1, dia naik atas. Naik atas, daratkan dengan point 32. Okay, daratkan dengan 1.91986. Dah. So, maksudnya saya dah solvekan yang ini. Bila dah solvekan yang ini, dah equal. You click shift exponent equal. So, terus dapat 4.9879. So, 8 lah. Dia tak unit lah. Exponent tak ada unit. Alright, macam tu. Okay. So, yang ini you dah clear kan? Ha? So, ni adalah 4.98. Okay, dah settle? Haa, ni. Naiklah. Naik kan? Max, patutnya saya tak perlu solve. Awak solve lah patutnya. 4.98. T2 minus 35.85. Okay. Darab kembang. Darab kan. So, jadi. Eh, tak suka lah buat ni. Ha? Awak buat lah patutnya. Bukan saya. Saya dah bertahun-tahun. Berpuluh tahun dah buat yang ni. Dah ni darab ni berapa? Dah awak solve. Ha? Awak solve. Ni darab ni. Ha, dah darab ni kan? So, equation. Ni you solve sendiri. Ha? You solve sendiri. Tak nak tunjuk satu. Okay, now. Formula ni akan jadi. T1 equal 4.98. T2 minus 1 for 2.683. Equation 2. Mana equation 1 tadi? Ha, ni equation 1. So, 1 into 2. Ha, ni mana? Ni. Masuk dalam ni. So, dia jadi 59.295 plus T2, T1, okay, equal 4.98 T2 minus 142.683. Ada ni, pindah sini jadi minus ni pindah sini. Okay, ha, satu pun saya tak suka nak tunjuk awak buat lah. Okay, so last kali jawapan dia, therefore T2 equal to 448.646 Newton. Hashtag double line sebab dia final answer. Okay, now dah dapat T2, ha, dapat dah T1-nya. Ha, T1 nak masuk mana? Nak masuk sini boleh. Nak masuk dekat equation tu pun boleh. Mana-mana sahaja. Ha, dah, yang itu buat what? Kita buat what? Ha, dapatkan T2. So, therefore T1 equal 9.576 Newton. Okay, kita dapat ni. Okay, so last question is, you kena cari torque acting on the driver pulley. So, torque 1. So, formula torque 1 equal, ha, mana formulanya? Ha, dia sama je lebih kurang. Cumanya T1 minus T2 daratkan dengan driver R1. Ni ada. R1 adalah. Mana R1? Ni R1. Okay, yang ni pun awak soft lah. So, therefore, torque 1 equal 6.366 Newton-meter. Okay. Okay, now kita sambung example. Okay, tadi example berapa eh? Example 4. So, yang ni example 5. Okay, untuk example 5, buku awak. Okay, buku awak adalah example 9. Buka surat 132. Okay, 2 pulleys each with diameter 0.9 meter and 0.5 meter is connected at distance of 0.5 meter by a belt weight of 0.86 kilogram of a meter. Larger pulley rotate, larger pulley, okay, rotates at 250 rpm. It is known that coefficient of friction is 0.3 and maximum permissible load of the belt system is 1.35 kilonewton. Find initial tension, power transmitted, maximum power able to transmit. Alright, okay, so kita dah baca. Kita keluarkan given letter. So first given letter adalah dia punya D lah. Yang besar adalah D1 equal 0.9 meter. Therefore dia punya R equal to 0.45 meter. And then D2 equal 0.5 meter. And dia punya R1 ni R to equal 0.25 meter. Okay, lagi dia bagi X equal 0.35 meter. And then dia punya M equal 0.86
exceed kg over meter. Apa lagi? Dia bagi laju puli rotates means N1 equal to 50 RPM. Dia bagi mu 0.3. And then yang ini permissible. Okay, permissible load. Okay, permissible load adalah yang paling besar lah, T1 lah, 1.35 kN. Okay, so kalau kita tengok given data ni, okay, dia flat belt ke V-belt? So yang ni dia tak ada bagi tahu dia V-belt, and then dia tak ada groove angle. So cumanya dia kasi M. So maksudnya sekarang dia adalah with centrifugal tension. Okay, with centrifugal tension. Okay, and then yang ini, okay, kita tengok solution. Dia nak apa soalan dia? Inertial. Okay, inertial tension, T0 lah. So dia adalah centrifugal tension, and then dia adalah flat belt. Okay, cuba kita tengok yang tadi. Okay, kalau kita tengok yang ini, yang ini adalah centrifugal tension. Okay, tapi tak ada T0. Nah, so kita nak cari T0. Okay, cuba tengok formula lagi satu yang ada T0 lah. Okay, yang ini untuk T0. Yang ini T0. Yang ini adalah with centrifugal tension. Alright. Okay, so kita pakai yang ini. Not with centrifugal tension. Okay, keluarkan formula dia. Okay, C T1 plus T2 plus 2TC over 2. Okay, okay, ni macam mana nak cari T0 untuk T0. Okay, so ini formula dia untuk cari T0. Okay, so kita check. So nak cari T0, kena ada T1. T1 ada tak? T1 ada. T2 ada tak? T2 tak ada. TC pun tak ada. Tetapi dia bagi M, and then dia bagi N. So maksudnya kita clearly lah benda ni boleh cari. So kita cuba dulu, cari dulu satu-satu. So kat sini, tengok formula TC equal M V squared. So M kita adalah 0.86 V squared. So V squared ni dia bagi N. So 0.86 V equal to pi D N over 60 squared lah. Macam tu. D yang mana? Ada dua D. D yang mana? So yang ni dah banyak kali saya beritahu. Kita mesti ambil N driver. Okay. D driver. N pun N driver lah. Okay. So 0.86 pi D adalah 0.9 times N. N kita adalah 250 bagikan dengan 60 square root tu. Macam tu. Okay. So dapat TC. Kira TC. So maksudnya sekarang TC ada yang ini jangan suka-suka nak potong ini matematik punya meter ni. Dia ada tambah ni. Dia tak boleh nak. Kalau ada kurungan 2 kat luar betul dia boleh padam. Ini 2 ni dulu kat dalam ni. Ada plus-plus. Jangan nak suka-suka nak potong. Okay, so TC ada. So sekarang ni kita tinggal nak cari T2 saja. So untuk T2, okay, macam mana nak cari T2? Nak cari T2. Dia bagi T1, dia bagi D banyak-banyak ni, dia bagi X, dia bagi apa? Dia bagi mu. So bila mu dia mesti melibatkan E mu theta. So macam mana kita nak cari T2 untuk flat belt? Okay, sebelum tu, kalau you baca soalan, okay, cuba kita tengok balik. Tengoklah satu-satu Kita nak cari T2. Boleh tak kita pakai yang ini? Yang ini tak boleh sebabnya yang ini adalah, yang ini tak ada centrifugal. Yang ini yang ada. Kalau even, kalau pakai yang ini, boleh tak? TC, T1, T2. Boleh tak pakai yang ini? TC dah ada, T1 ada, T2. Tapi nak kena cari ni lah, E mu theta. Okay, so maksudnya kita boleh cari T2 daripada sini. Okay, faham tak? Okay, keluarkan formula. T1 minus TC over T2 minus TC equal E mu theta. Tu dia. Okay, so check, kita check lagi sekali. Macam tadi, T1 ada, TC ada, TC ada, mu ada, theta, theta. So theta yang tak ada. So maksud sekarang untuk yang formula ni, kalau ada theta maka adalah kita dapat cari dia punya T2. Okay, so kena cari theta. Macam nak cari theta? Cuba tengok balik soalan ni. The pulley each diameter connected distance about raja pulley. Okay, dia ada bagi tahu tak dia open ke cross belt? Okay, bila dia tak bagi tahu, okay, kita assume dia adalah open. So kita tengok yang open ni. Okay, sekarang ni masalah kita adalah nak cari theta. Kita theta.
Hitam untuk open adalah 2 alpha. So, saya nak cari alpha yang ini. Ha, sama kes tadi. So, kita nak cari theta sekarang ni. So, nak cari theta adalah 2 alpha. Macam mana nak cari alpha? Pakai formula ni. So, cari-cari alpha. Cos alpha equal R1 minus R2 over X. Ni, formula ni. Okay, ini over X. Okay, R1 ada tak? Check. R1 ada. So, dapat dah ni. Dapat ni masuk sini. Dapat. Kira R1 0.45 minus 0.25 over X. 35 cos alpha. Therefore, alpha berapa? Cari. Dah dapat alpha. Okay, kalau dah dapat alpha berapa, masuk dah ni. Theta equal to alpha. Awak dapat tadi kan alpha kan? Ha, dapat apa masuk? Dapatlah. Ha, masukkan ni. Tetapi, yang ini saya ingat kalau sekali, you solve yang ni dulu. Untuk kurangkan error. E mu theta, which is E mu kita adalah 0.3. So, theta kita berapa? Okay, kata kalau awak dah kira kira dan tak kira. Okay, ni alpha, ni lah alpha. So, theta nanti awak akan dapat dia. Sekejap. Yang alpha ni awak dapat yang degree tau. Sebab ni cos. Okay, cos pindah sini, dia akan dapat yang degree. So, you kena tukar kepada radian. Ha, jangan lupa tu. Ini pun selalu salah juga ni. Sayang awak dah kira dah betul ini tak tukar. Masuk sini dah salah. Okay, so ni dalam radian. So, nanti theta awak. Awak akan dapat 1.5136 radian. So, dapat theta masukkan kat sini. 1.5136. So, E mu theta ni, you akan dapat. Ha, ni pun kira. Kira. Okay. Dah kira. Barulah awak masukkan kat sini. Okay. Masukkan T1 1.35K. Minus TC dah dapat. Okay. So, untuk TC ni. TC ni awak akan dapat 119.3. Ni kan? So, dia jadi T1. Masukkan dalam formula ni. Formula ni. Okay. 1.35K. Minus TC kita 119.3 over T2 minus 119.3 equal yang ini. So yang ini awak sepatutnya dapat 1.5747. So 1.5747 macam tu. Alright. So ni dah senang lah, tinggal satu je unknown ni lah. Ni semua buat dari atas. Satu darab, tu darab. Pindahkan semua sana. K ada tinggal. Kira kan. Therefore T2 dia akan dapat equal to 857.293 Newton. Soalan ni nak apa? Belum final answer. Now dah dapat dah. Dah question mark ni dah solve dah. Masuk dah ni tu dapat T0. Okay. Barulah therefore T0 equal T1135K plus 857.293 plus 2C. 2TC. Over 2. Ha ni. Ni kat sini ni. 2TC. Ha, dapatlah berapa T0-nya. Dalam buku awak dia ada salah sendiri tak kira ni That's why awak kena hadam betul-betul. Formula kena hadam. Kadang-kadang ada silap. Okay, carikan berapa formula ni. Carikan berapa T0 yang sebenar yang dalam buku tu ada salah. Alright. Okay, next. T0 kita dah dapat. Okay, so sekarang ni soalan seterusnya. Maximum power able to transmit. Maximum power. Okay, untuk maximum power yang ini. Tengok balik nota. Untuk maximum power ni, dia punya formula dia. Untuk maximum power, dia berlaku bila TC equal to 1 over 3 of T1. Dia berlaku bila keadaan macam ni. Okay. Dia nak cari power kan. So, kita tengok formula power. Formula power adalah T1 minus T1 minus T2 V. Cuma sekarang ni, kalau refer pada formula ni, T2 tak ada kan? So, bila T2 tak ada. Okay, so bila T2 tak ada, kita kena pakai formula ni lah. T1 minus TC. Okay, 1 minus TC. 1 over 1 E mu theta. Okay, so
cuba check. Tetapi kita tak boleh continue lagi tau. Sebabnya kita kena dapatkan TC untuk keadaan macam ni dulu, baru kita boleh masukkan dalam ni. Okay, ni formula dia. Kita kena tukar dulu TC baru yang 1 per 3 daripada T1. So, untuk TC baru, 1 over 3 of T1. T1 kita 1.35 kilonewton. Okay, 1.35 K. So, TC yang baru adalah 450 meter-meter. Okay, ni TC yang baru. Okay, cuba bandingkan dengan TC yang sebelum ni. TC yang sebelum 119. Okay, lagi besar lah. Lagi besar sebab dia nak maximum power. Logik lah maksudnya. Okay. So, bila dah dapat TC baru, okay, cuba check. So, T1 kita, pakai formula ni. T1 kita ada 350. TC ada, yang baru dah ada. Sebab kena ikut yang ini, sebab dia nak maximum power. E mu theta, boleh tak kita pakai yang dah sedia ada ni? Mana E mu theta? E mu theta awak kan? Boleh tak pakai yang ini? Okay, sekarang ni dia tak tukar. Dia tak tukar, tak ada kaitan dengan E mu theta. Dia hanya tukar yang ini saja, 1 per 3 T1. And then dia kena dapatkan TC yang baru untuk maximum power. Yang ini tak ada perubahan. Ini sahaja yang tukar. So, yang ini kita boleh masukkan dalam E mu theta. Okay. Tetapi untuk V, kita tak boleh pakai V yang dah sedia ada. V yang dah sedia ada kita, kita kira dalam ni tak boleh. Sebabnya TC ni, kita tahu TC, okay, TC equal to MV squared. So, TC dah baru. So, jadi kita tak boleh pakai V yang sebelum ni. Okay, so kena cari V barulah. Okay, so masukkan 450 mm, masih lagi yang sama sebab kita pakai belt yang sama. Okay, ini adalah berat belt 0.86 V squared. Okay, so therefore V equal to berapa? Okay, kira ni. So bila you kira, you akan dapat 22.875 meter per second. So dah dapat V, TC dah dapat, V dah dapat, ini dah ada. Gantikan sahaja. Okay, gantikan semua dalam ni. Maximum power equal to T1 135 K minus TC kita adalah 450. 1 minus 1 over, yang ni lah, 1.5747. Okay. V kita adalah 22.875. Okay, macam tu. Alright, kira lah. Takkan yang ni pun tak boleh. Jangan buat mistake lah. Ni settlekan dulu. 1 minus settle. Dapat answer untuk dalam kurungan ni. Baru darab dengan ni. Okay, dah darab. Tapi yang kurungan ni settle dulu. So, yang ini semua darab yang ni. Ya, untuk kira lah. Dapatlah powernya berapa. Okay, so yang akan dapat 8.3486 kilowatt. Alright.